mau cari model rambut yang nggak kelihatan tipisnya di sini, jadi harus pendek. Iya, tapi kamu nggak usah selalu parno, sama jangan selalu dipikirinnya. Sebetulnya nanti masih, malah dipikirin masih, jadi tambah rontok. Iya, ya, masih malah kamu nggak usah mulai yang banyak. Diam deh, ibu. Siapa? Ibu. Iya. Ya. Ibu. Mama di sini, ibu di sini, dia mau modelnya. Oh, itu. Tapi pendekin dikit lah, Rob, biar yeah, biar berasa. Itu kayak model anime Jepang gitu ya? Kayak Sailor Moon. Pak. Sailor Moon. Sailor Moon. Nah, itu Denpasar Moon. Dia warnanya alaminya gini loh, Rob. Ya, bagus banget ya. Jangan diwarnain, jangan dengerin siapa-siapa. Kayak gitu alami. Keren malah orang-orang banyak yang bikin kayak gitu. Dia rasa gak mati bikinnya. Ya kan, warnanya gini susah loh. Subur. Wow. Ya ampun dua, iya benar Bi. Iya, iya. Bagus. Dia ngumpet-ngumpet ini. Tapi dia senang nih, udah cocok. Terima kasih. Gimana, Mam? Ada dah. Kamu mau dikritik? Iya katanya sih. Tapi keritingnya yang loose gitu, yang mau bikin gitu loh, ya kan? Dek ya, karena sebenarnya memang keriting, cuman mengkar doang gitu, nggak jelas teksturnya. Udah terpelan udah kotor rambut. 3 tahun ada, enggak 2 tahun dua. Aku pernah pendek terus frustasi. Halo. Hey. Udah dipotong. Loh, Mak, omong tuh dong. Aku juga dong, ibu pengen dipotong. Baru pengen diwarnain deh. Enggak, putih. Satu doang, aku lembar dulu. Kan dikasih hair clip. Hai, Spiderman. Masih ada hair clipnya. Ini yang mau dibalikin lagi, sobatku. Belum, Neng. Halo, Roberto. Hei. Rob, dia kalau dikritik masih bisa gak? Neng. Dikit dong. Dia hasilnya baru berjalan. Dia lihat biru. Dia mau dikritik. Iya, jangan. Hei, aku udah bilang sama Roberto. Dre, kamu mau dikritik nggak? Pak. Oke. Ada apa? Dre, ya sekarang hari ini. Tadi. Pak. Cium-cium, kamu gak suka. Kalau ibu gimana? Kalau ibu mau. Enggak, tadi Midori juga sambil peluk-peluk. Tadi ibu peluk-peluk. Kalau ibu? Boleh. Kalau Midori peluk-peluk gini. Oh, mau Midori itu kekencangan kali. Gemes sama kamu. Tapi selalu kamu masuk ke sini. Coba nanti bilang deh. Kakak, dikurangi sedikit, Kak. Kekuatannya, Kak. Dari 10 ke 6. Oke? Terus jadi aku itu yang aku cubit kakinya Widuri. Jadi sakitnya. Pak. Eh,
gini ngepret. PC kan, lumayan lah, nggak mbak-mbak banget ya kan? Ya mbak Jepang. Ya tadi. Belakangnya. Oh, habis menurutmu gimana? Enggak, itu bagus. Jadi dia beranikan diri lah. Jadi maunya kan sependek ini, cuman nggak buat bawahnya agak Tapi depannya gitu benar kan? Depannya gini lah, kayak rambut pendek. Depannya. Supaya nggak potong dikit lagi, potong lagi. Ini dia nih. Lucy. Anglonema lumayan. Udah diizinin sama Dru, udah diizinin sama Bapak Dwi. Selagiannya ini rambutnya Ibu Widi ya, mesti izin sama siapa-siapa. Kata Mas Dru, it's your hair itu. Just do it. Karena rambut rontok. Jadi kita mulai perawatan ini dengan rambut sependek-pendek. Ibu ini mulai nih, Come, see my new hair. Ini namanya my new strategy hairstyle untuk menyehatkan. Tapi kamu itu jangan terlalu. Hey, kamu like it? Ini. Kenapa sih dikit ya? Seperti kita, kayak gini. Oh, jadi jangan digitu-gituin, jadi digitu-gituin, dibangun-bangunin. Justru kalau diemak-emak begitu. Diapain mah? Diemak-emak. Jangan tempe. Jangan tempe.